إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهوَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Sidang hadirin ahli jemaat yang dirahmati dan muliakan Allah sekalian, sama-sama kita berusaha supaya selalu menjadi orang muttaqin kerana Allah Subhanahu wa ta'alacinta, sayang, kasih kepada orang yang muttaqin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sedang hadirin yang dihormati sekian, sampai di sini kita ijmat yang akhir bagi bulan Zulhijjah, tanggal 27 hari ini adalah suatu hari yang kita patut mengambil kira dengan beberapa pengajaran daripada hidup kita dan juga pengajaran-pengajaran daripada perjuangan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya bila sampai kepada bulan Muharram, umat Islam selalu mengadakan ceramah-ceramah, majlis-majlis ilmi dan juga pengajian-pengajian bicara tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain kerana hijrah adalah merupakan suatu peristiwa dan kejadian yang besar dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dakwah, sejarah menegakkan Islam untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah mempunyai banyak pengajaran-pengajarannya. Walaupun setiap tahun sudah diambil dan dicedok daripada peristiwa hijrah ini, namun begitu pengajaran-pengajarannya masih mekar, sesuai untuk kita ambil guna pakai dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang dakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, Nabi dia menjalankan dakwah selama 23 tahun di Mekah, selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Di Mekah, dakwah Nabi menekankan dari segi pembinaan akidah iman kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, supaya iman mereka teguh dan kuat, tetap walaupun mereka menghadapi berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ujian memang dia akan bersama dengan usaha-usaha dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Di Mekah, Nabi dia menjalankan dakwah dengan mengajak orang-orang bukan Islam supaya mengenali Tuhan yang Maha Esa, tinggalkan kufur dan syirik pada Allah dan beribadat kepada Allah yang Maha Tunggal sahaja. Maka alhamdulillah,
Allah Ta'ala memberi hidayat kepada beberapa orang daripada Mekah sehingga mereka menjadi generasi pertama di Mekah, generasi yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini adalah merupakan pendakwah yang meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Madinah. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Setelah mana Nabi dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah, maka Nabi dia mengadakan tiga rancangan yang besar untuk membina masyarakat cemerlang, bahkan untuk menerima, untuk menegakkan daulah Islamiah atau negara Islam di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini, satu, mula-mula sekali Nabi membina masjid. Setelah mana Nabi sampai kepada Madinah, maka Nabi dia membina Masjid Quba, awal-awal masjid sebelum dia membina masjidnya An-Nabawi. Di situ tujuannya adalah supaya menjadi tempat perhimpunan orang-orang yang telah memeluk Islam secara harian dan secara mingguan. Secara harian iaitu solat berjamaah setiap waktu, dan secara mingguan ialah sembahyang Jumaat. Kerana masjid merupakan pusat bagi Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid juga merupakan universiti yang teragung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ramai dari kalangan orang-orang Islam yang belajar di universiti Masjid Nabi ini, mereka keluar menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Abu Bakar menjadi khalifah pertama, Umar menjadi khalifah yang kedua, Uthman menjadi khalifah yang ketiga, dan Ali bin Abi Talib menjadi khalifah yang keempat. Bukan saja mereka menjadi pemimpin dari segi pemerintahan, tetapi mereka juga memiliki ilmu-ilmu yang mereka terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka tidak ada kita nak banding dengan orang-orang alim di zaman kita sekarang. Kerana mereka menerima ilmu wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada wahyu Al-Quran dan juga wahyu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diajar oleh orang paling teralim sekali, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dia bersabda, ana a'lamukum wa atqakum. Aku orang yang paling banyak ilmu dari kalangan kamu, dan aku orang yang paling banyak takwa kepada Allah dari kalangan kamu. Maka tidak syak lagi kalau guru diajar oleh maha guru yang banyak ilmu dan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu murid-muridnya hebat kerana diajar oleh orang yang sangat alim dan sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu, walaupun Nabi sealim-alim manusia di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala masih perintah supaya Nabi tambahkan ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata oleh hai Muhammad, doakanlah hai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada aku akan ilmu. Maka kita dari sini tidak syak lagi, kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu sekali kita menambahkan ilmu. Jangan cukup dengan ilmu yang ada. Jangan rasa bangga dan megah
dengan ilmu yang kita tamat universiti-universiti atau yang kita dapat jawatan-jawatan ilmiah seperti doktor, profesor dan sebagainya. Kita masih digalakkan, disuruh supaya kita sentiasa mencari dan menambah ilmu dengan berbagai-bagai cara yang ada kemudahan di zaman kita sekarang. Bukan sahaja mesti kita belajar semua di pondok, tidak mesti kita semua belajar di sekolah-sekolah, tidak mesti kita semua belajar di universiti-universiti, tapi melalui berbagai-bagai cara, media-media sekarang sangat peluang yang besar bagi kita untuk kita belajar supaya kita menambahkan ilmu, terutama ilmu yang nafian, ilmu yang manfaat kepada kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, dari pengajaran bahawa Nabi dia memberi kepentingan kepada masjid kerana masjid merupakan pusat untuk membangunkan masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap orang yang datang masjid tidak lain kerana mereka mau beribadat kepada Allah. Orang yang beribadat kepada Allah tanda bahawa mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang berjemaah 5 waktu setiap hari tanda bahawa mereka kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berhak untuk mendapat kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya suruh umat-umatnya ikut akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata oleh Muhammad kepada umatmu, sesiapa yang benar-benar sungguh-sungguh kasih pada Allah, naklah dia ikut akan aku, ikut Nabi. Nabi sudah meninggal dunia, Nabi sudah wafat, maka dia tinggal pusaka yang besar iaitu Quran dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Aku Nabi pesan aku akan mati dan aku mau tinggal padamu 2 pusaka. Aku tidak ada harta. Kalau ada harta nak bagi semua umatku tak boleh, tak cukup. Aku tinggal 2 pusaka kalau sekiranya kamu betul-betul berpegang dengan 2 pusaka ini, lan tadillu bihima abada. Kamu tidak akan sesat dengan sebab 2 ini selama-lamanya, iaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya manusia di zaman sekarang, bila kita ajak kepada ajaran Al-Quran dan ajak kepada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membilangkan ini orang sesat, ini orang salah, ini tak betul dengan perjalanan orang-orang tua dulu. Jadi mereka sanggup berlawan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa ikut Quran dan ikut sunnah sesat. Nabi dia jamin lan tadillu bihima abada. Sama sekali tidak akan sesat. Jadi kita berbalik apa yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dimuliakan. Oleh itu, bila masjid adalah suatu kepentingan bagi umat Islam, mari kita menghayati, menghidupkan risalah masjid, menghidupkan ibadat dalam masjid, menghidupkan imarah masjid. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah
walam yakhsha illallah. Sesungguhnya tidak ada orang yang sanggup mengimarahkan masjid. Maksud imarah, kita datang ke masjid beribadat dalam masjid, sembahyang berjemaah lima waktu dalam masjid. Kita iktikaf dalam masjid, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Kita buat kegiatan kecekam tang-tang dalam masjid, halaqah Quran, we hidup Quran. Kita hidupkan dengan majlis-majlis ilmu dalam masjid. Kerana masjid merupakan pusat ilmu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masjid adalah tempat menjadi mahkamah saat untuk nak kerasing masalah-masalah, kes-kes yang berlaku dalam masyarakat. Dan juga masjid zaman Nabi jadi penjara, jadi gok. Orang buat salah tamak di tiap masjid sebelum nak tahu apakah kesalahan dia. Bila tahu, barulah boleh lepas dia, supaya dia bebas bila dia mengaku kesalahan dia. Itu peranan butbat masjid di zaman Nabi SAW, bukan saja untuk mingguan semayang jemaah seminggu sekali, bahkan hidup pada setiap masa. Malam-malam hidup dengan qiyamul lail, malam-malam hidup dengan semayang witir, semayang tahajud, dan hidup dengan baca-baca Quran, tempat mengaji, hafiz Quran dan sebagainya. Itu hakikat sebenarnya kedudukan ke masjid. Karena dia sebaik-baik tumpuk bumi. Nabi SAW dia sudah ahabbul biladi masajiduha wa abghadul biladi aswaquha. Sebaik-baik tumpuk bumi, iaitu tumpuk bumi yang ada masjid. Kita mai masuk masjid tak serupa dengan hak Nabi kata wa abghadu, dan sebenci-benci tempat tumpuk bumi, iaitu pasar-pasar, kedai-kedai. Cuba kita banding, kita duduk di kedai dinak dengan duduk di masjid, beza jauh. Imam Nawawi kata, mengapa Nabi kata sebenci-benci tumpuk bumi, iaitu nak-nak pasar-pasar hang-hang? Nah, kerana dia tempat orang jual beli, tempat berhimpun orang lelaki dan perempuan, dan tempat orang bersumpah dengan jualan dia. Ada setengah dia beli barang harga satu, misalnya dia mahu jual 150, kemudian sumpah kata ini tak boleh, kalau orang tawar 120, kami sudah beli 120 kok. Banyak bohong, banyak tipu, dan banyak hinga banga antara satu sama lain di antara pembeli dan penjual. Itu hakikat sebenar yang kita dapat menyaksi dan kita dapat rasai. Masjid bila masuk, aman, selamat. Masuk dalam masjid, kita rasa hati kita tenang kerana kita mencari Allah melalui rumah-rumahnya, iaitu masjid-masjid. Sedang hadirin di masjid. Rancangan yang kedua ke arah untuk nak membina masyarakat cemerlang, iaitu Nabi dia mengikatkan persaudaraan antara muhajirin, orang-orang berhijrah pada Mekah, dengan orang-orang Ansar, orang Islam yang sudah ada di Madinah. Dua orang, dua orang, dua orang, supaya mereka jadi adik-beradik, macam kakak dengan adik. Dan bila mati, pada awal-awalnya bila mati salah seorang, kalau dia ada harta, orang yang hidup, saudara dia berhak makan fisaqah daripada saudara dia yang mati. Kemahnya ikatan yang Nabi buat pada mula-mulanya. Tujuannya supaya orang-orang Islam timbul rasa kasih sayang dengan saudara dia. Saudara dia yang satu akidah, iaitu akidah tauhid, la ilaha illallah. Saudara dia yang mempunyai Tuhan yang tunggal. Saudara dia yang mempunyai kiblat yang satu.
saudara dia yang mempunyai nabi yang satu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dia mempunyai Quran yang satu. Sama berlaku. Bagaimana dia tidak kasih sayangnya? Sepatutnya dia kasih sayang macam adik beradik yang mana Nabi telah membuat contoh kepada generasi masyarakat umatnya selepas daripada kewafatannya. Maka dengan ukhuwah Islamiah, Allah Ta'ala turun Qur'annya, innamal mu'minuna ikhwatun. Khasanya tidak ada yang lain. Orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Tidak ada kita nak tolak persaudaraan kita. Bila sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Sama-sama muliakan sahabat-sahabat. Mereka orang duk maki sahabat. Orang duk kata sahabat fasik kafir dan sebagainya. Itu kita tidak boleh akui dia sebagai saudara kita. Kerana dia membuat sesuatu perkara yang menyakiti kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana mereka adalah jasa-jasa mereka sangat besar sekali. Boleh dikatakan Islam sampai kepada kita hari ini. Sejak beberapa korun yang dulu adalah melalui perjuangan sahabat. Mereka berkorban jiwa raga mereka dan darah mereka. Berapa banyak mereka mati menjadi syuhada kerana mempertahankan Islam dan menyebarkan agama Islam supaya di dunia ini ditinggi oleh agama Islam seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Dialah Allah yang mengutuskan hatta bangkit rasulnya dengan agama yang benar, dengan petunjuk yang jelas dan agama yang benar, supaya agama ini zahir, muncul tinggi di atas semua agamanya. Maka Rasulullah sudah mati, kita pula menyambung risalahnya, kita sambung hubung, kita santor san hang Islam, san hang dakwah kon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puanam Islam paisu muan manut tukun hai teng hai teng hua jai hai teng nai ban hai teng nai ok hai kau jai Islam wa Islam nan pin sesenati Nabi dai kelawa al Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, sungsung. Tidak ada yang lebih tinggi atas Islam. Tapi sekarang usaha-usaha untuk merendahkan Islam, banyak pihak-pihak yang tidak setuju pada Islam. Ada setengahnya yang dendam terhadap Islam, dendam terhadap iman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak dendam terhadap mereka itu orang-orang yang beriman kecuali kerana mereka beriman, mereka memeluk agama Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada mereka itu. Timur pula satu istilah baru, Islamophobia. Islamophobia, penyakit takut pada Islam. Istilah ni, ni'yam ni, boleh jadi mereka sengaja buat kerana mereka mahu menyerangkan Islam. Takut pada Islam, takut Islam tersebar, takut orang-orang daripada agama lain beralih kepada agama Islam. Seperti mana berlaku di Eropah, baik di Amerika, Perancis, Jerman,
dan sebagainya. Cuba kita ikuti perkembangan-perkembangan Islam di dunia ini, sehingga setengah mereka membuat jangkaan payakon, katanya tahun 2070 sekitar 51 tahun lagi Islam naik kepada nombor 1, Kristian turun kepada nombor 2. Sekarang Islam nombor 1, Islam nombor 2, tapi Islam selalu berkembang. Hari demi hari Islam dimasuki oleh manusia dari agama Kristian sendiri dan sebagainya. Gereja-gereja ditinggal oleh orang-orang Kristian. Orang-orang kaya Islam, Masya Allah, kita syukur pada Allah dan kita puji, mereka beli gereja, pindah ubah menjadi masjid. Kerana orang-orang Kristian sudah peras, tak yakin dengan agama palsu yang dibawa oleh orang-orang Kristian itu sendiri. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat, kata Islam tidak akan berkembang kecuali dengan usaha kita. Kalau kita duduk tidur, kita tak peduli, Islam dia tak kembang. Kita kena jalan kewajipan kita yang kita panggil kita hijrah Islam. Hijrah Islam ni bukan hijrah macam dakwah saja. Dakwah sendiri pun bukan satu cara. Sama ada dakwah tabligh pun satu cara dia untuk nak mengukuhkan Islam. Orang-orang tinggal semayang, dia ajak semayang. Alhamdulillah, kita syukur, terima kasih di atas jasa-jasa mereka. Tapi tak cukup, kita kena ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Suruh orang buat baik, suruh orang semayang, lagi kata orang judi, orang minum arak dan sebagainya, supaya balang. Wisama, somdun, antara kita nak ajak orang buat baik dengan kita lagi orang buat jahat. Kerana ini adalah dasar Islam, bahkan menjadi dasar khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik sekali ialah umat yang mengajak orang buat ma'ruf dan melarang orang buat munkar. Jahatnya, menyelewengnya, tak semayanya, judinya, minum araknya, mabuknya, kayanya, dadahnya dan sebagainya. Kalau tidak, kejahatan meningkat, kejahatan banyak daripada kebaikan. Maka ketika itu Allah Ta'ala turun bala kepada kita. Bala ni kena berlaku, orang baik pun kena, orang jahat pun. Sehingga ditanya oleh sahabat, adakah orang-orang salihun, orang baik kena juga ya Rasulullah bila Tuhan turun bala? Nabi jawab, kata ya, kena juga. Iza kasural khabas, bila banyaknya perkara-perkara jahat. Oleh itu sedang hadirin, mari kita ambil dua pengajaran yang besar daripada pengajaran hijrah. Satu, masjid. Mari kita menghidupkan masjid, rajin mari menghidupkan masjid, rajin imarah masjid, semaya jemaah, duduk masjid, maya duha di masjid, baca Quran di masjid. InsyaAllah Ta'ala masjid nampak maju. Kalau tidak, buat masjid besar tapi orang tak ada, orang imarah tak ada, maka itu adalah menandakan kelemahan iman kita, kelemahan kepahaman kita terhadap risalah masjid kita. Mudah-mudahan dengan kita ambil dua pengajaran ini, satu ukhuwah Islamiah, dua ikhwah Islamiah, kita taukan, ikatkan saudara-saudara kita dengan kasih sayang, tolong-menolong antara satu sama lain, rasa timang rasa, tidak melaku zalim, tidak hasad deki, tidak tipu menipu sesama orang Islam. Karena itu adalah pantang larang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berukhuwah Islamiah. Mudah-mudahan Allah Taala memimpin kita ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan umat Islam menjadi umat yang kuat, digeruni oleh musuh-musuh Islam insya-Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang yang beriman dan ia berhijrah dan ia berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, orang itu mencapai setinggi-tinggi darjat di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hijrah bukan sahaja daripada negeri kepada negeri, bukan daripada negeri Mekah kepada Madinah saja, tapi hijrah yang sebenar ialah hijrah mengandungi hijrah tempat dan juga hijrah hati, hijrah keadaan, hijrah akhlak, akhlak buruk kepada akhlak yang baik, keadaan tidak baik kepada keadaan baik, hati yang cemar kotor kepada hati yang suci bersih. Itu hakikat hijrah. Maka hijrah ini ditutup selama-lamanya sampai kiamat. Adapun hijrah pada Mekah ke Madinah sudah habis masanya. La hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah pada Mekah pada Madinah. Oleh itu mari kita pakat-pakat hijrah. Menuju kepada Allah, mencari Allah, mencari Rasul dengan mengikut sunnah-sunnahnya, insya-Allah taala kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita nak tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita puji Nabi dengan selawat atasnya, terutama hari Jumaat. Siapa dia berselawat atas Nabi banyak hari Jumaat, maka Tuhan akan berselawat atasnya sebanyak-banyak, melipat gandakan lagi dengan beri rahmat dan keampunan kepada kita insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اجعلنا من المهاجرين اللهم اجعلنا من المهاجرين مما نهى الله عنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين صابرين قانتين واجعلنا مسلمين صالحين متقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانقذ مستضعفينا ومستضعفي المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ولا سيما في سوريا في فلسطين وفي يمن وغيرها من البلدان الإسلامية برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.